Hai hai hai, kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu. Nah, pada video kali ini admin akan mengupdate lagi tentang aplikasi yang kemarin-kemarin pernah admin review atau admin berikan kepada kalian. Dan kali ini admin akan update lagi sebuah aplikasi itu, dan sekarang sudah ada withdraw atau sudah ada menu penarikan ke dana teman-teman. Kemarin itu penarikannya hanya ke pulsa, PayPal, GoPay dan uang ya teman-teman, tapi tidak ada ke dana. Dan hari ini mereka mengupdate udah bisa WD ke dana teman-teman. Dan aplikasi ini tidak usah khawatir, aplikasi ini sudah terbukti membayar teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami agar kami bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua, dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman, ini adalah merupakan aplikasi yang akan kami bahas ya teman-teman ya. Aplikasi ini dibuat atau dirilis di Google Play Store pada tanggal 22 Oktober 2013, dan diperbarui lagi ataupun diperbaiki lagi ataupun diupdate kembali di tanggal 20 September 2021. Artinya aplikasi ini sudah legend sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin bermain, silahkan kalian simak dulu video ini sampai habis. Nanti akan saya lihatkan bukti penarikan yang telah saya terima atau yang sudah saya dapatkan dari aplikasi ini. Oke, karena aplikasi ini cukup legit sekali dan mereka mengadakan updatean terbaru tentang menu penarikannya, sekarang sudah bisa menarik ke dana teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam cara membereskan misinya. Oke teman, di sini saya menggunakan websitenya aja ya teman-teman, kita juga bisa menggunakan aplikasinya, tapi sekarang admin akan menggunakan versi websitenya aja ya. Oke, di sini kita bisa lihat dulu di bagian testimonial teman-teman, artinya bukti penarikan member-member ada di sini teman-teman, kita bisa cek dulu ya. Dan aplikasi ini sudah terbukti membayar, jadi tidak usah diragukan lagi tentang website ataupun aplikasi ini. Dan di sini kita bisa cek ya, ada beberapa orang yang telah melakukan penarikan. Dia menarik ke GoPay teman-teman, dan ini sudah masuk ya. Nah, ini ya dari PT Nusa Reser teman-teman, menerima GoPay 50.000, GoPay 50.000, terus di sini ada juga yang withdraw ke PayPal teman-teman ya. Terus di sini ada juga yang withdraw ke PayPal menerima $2 teman-teman. Dan ada juga yang withdraw 25.000 GoPay dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah terbukti membayar. Dan di sini kita coba pergi untuk cara membereskan misi-misinya bagaimana. Oke, di sini cara membereskan misinya itu sangat gampang teman-teman ya. Caranya itu kita hanya membereskan misi-misinya aja, kita bisa klik, dan di sini ada daftar survei ya, kita bisa bereskan survei-survei di sini, nanti kita mendapatkan beberapa poin. Dan di sini ada yang 5 poin, ada yang mendapatkan 42 poin, terus kita nanti mendapatkan 20 poin. Di sini ada beberapa survei yang bisa kalian jawab teman-teman. Ini ada survei keanggotaan, nanti ketika kalian bereskan ya, nanti kalian mendapatkan 5 poin. Terus di sini ada survei kepemilikan, kalian bereskan aja, nanti kalian mendapatkan imbalan 42 poin. Terus di sini ada survei kebiasaan konsumsi, nanti kalian mendapatkan 20 poin. Selain survei itu, ada juga beberapa survei yang bisa teman-teman bereskan. Di sini ada survei cepat ya, kita bisa klik. Nah, di survei cepat ini kalian juga bisa membereskan misi-misinya teman-teman. Ada survei pribadi, survei publik, survei cepat ya, tinggal teman-teman bereskan aja. Nah, untuk cara melakukan penarikan, tentu teman-teman harus melihat dulu persyaratan penukaran poin tersebut. Di sini kita bisa baca ya, ini ada penukaran poin teman-teman. Kalau ingin menukarkan poin menjadi uang, di sini udah dikasih tahu ya, daftar untuk penukaran poin. Penukaran poin dibuka setiap
setiap hari teman-teman. Terus di sini kita harus mengkonfirmasi penukaran poin kita akan dikirim setiap hari Senin melalui email yang kita daftarkan ke dalam aplikasi ini kepada member yang melakukan penukaran poin satu minggu sebelumnya. Jadi kita harus mengkonfirmasi ya, agar nanti proses penarikan kita diproses. Batas akhir konfirmasi akan diberitahukan di dalam email konfirmasi penukaran poin. Pengiriman hadiah dikirim setiap hari Rabu. Jadi ketika kita melakukan penarikan ke dana GoPay ya, misalnya kalian WD ke hari Senin, maka hari Rabunya lah yang dananya akan dikirim ke saldo dana kalian. Ya, jika bertepatan hari libur, maka dikirimkan di hari berikutnya. Untuk 500 poin itu setara dengan Rp25.000. Di sini ada langkah-langkah penukaran poin, tukar poin dengan hadiah yang diinginkan ya teman-teman. Tunggu email konfirmasi penukaran poin dari admin. Hadiah akan dikirim setiap hari Rabu tiap minggunya. Peraturan ini bisa berubah-berubah ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa baca-baca aja untuk persyaratan penukaran poin tersebut. Untuk satu bulan kita hanya bisa melakukan penukaran poin sebanyak 5.000 poin, tidak bisa lebih teman-teman. Kalau lebih kita bisa menukarkan ke bulan berikutnya ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa WD ke GoPay, Line ya. Terus di sini ada dana juga, dan di sini untuk cara mendapatkan poin-poinnya cuma membereskan misi-misi di bagian daftar survei. Kalian tinggal bereskan aja, dan di sini poin admin 7.000 ya teman-teman. Tapi di bulan ini admin sudah melakukan penukaran poin sebanyak 5.000, jadi tidak bisa lagi melakukan penukaran poin karena batas penukaran poin setiap bulannya itu cuma 5.000. Jadi admin bisa menukarkan poin lagi untuk bulan depan teman-teman. Nah, itu untuk misi yang pertama, kita bisa bereskan misi survei untuk mendapatkan poin. Yang kedua, kalian bisa undang teman di bagian ini. Kita bisa klik. Oke, kita klik undang teman ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa undang teman ya untuk mendapatkan beberapa koin. Nah, di sini saya ingatkan kembali aplikasi ini, kalau kalian nanti ingin mendaftar, teman-teman itu harus memasukkan KTP teman-teman. Tapi untuk aplikasi ini aman ya cuy ya, untuk memasukkan KTP. Kita bisa cek dulu di IG aplikasinya. Oke, kita cek ya guys ya. Oke, kita sudah menemukan IG-nya ya guys ya. Kita bisa follow, dan pengikutnya sudah 22.000 ya guys ya. Nah, ini adalah beberapa postingan mereka yang telah mereka lihatkan ya guys ya. Dan di sini kita sudah bisa withdraw ke dana. Nanti saya akan lihatkan bukti penarikan admin yang telah admin dapatkan dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini kalian harus verifikasi KTP ya guys ya untuk mendaftar nantinya. Oke, di sini kita masuk aja ke dalam aplikasinya aja ya cuy ya. Oke, kita masuk. Oke teman, di sini kalian tinggal bereskan aja survei-survei yang berada di sini. Ada survei publik, survei pribadi, survei cepat, high survei ya. Terus di sini kalian juga bisa menonton video, nanti kalian mendapatkan pundi-pundi poinnya. Lalu di sini kalian juga bisa mengundang teman di bagian invite friend. Lalu kalian bagikan aja link kalian, klik aja bagikan link Anda, lalu kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Semakin banyak yang kalian undang, semakin banyak juga nanti poin-poin yang akan teman-teman dapat. Dan di sini cara untuk melakukan penarikan, kita bisa klik di bagian penukaran poin. Lalu di sini kita tinggal pilih aja ya, kita bisa klik di bagian memilih ya, kita bisa klik seperti ini, dan kalian bisa withdraw ke e-wallet PayPal, e-wallet mobile pulsa, Line mobile pulsa Axis, GoPay, dan dana. Nah, ini yang saya katakan teman-teman. Dulu penarikan ke dana tidak ada, sekarang mereka mengupdatekan tentang penukaran ke dana. Jadi hari ini kita sudah bisa melakukan penukaran poin ke dana. Kita bisa checklist dana ini, dan untuk minimal penarikan ke dana itu 25.000. Dan untuk 25.000 itu membutuhkan berapa poin? Kita bisa cek di bagian ini. Dan untuk melakukan penarikan ke dana 25.000, teman-teman harus mempunyai 550 poin. Kalau ingin withdraw 50.000,
teman-teman harus mempunyai 1100 poin. Kalau teman-teman ingin withdraw 100.000, teman-teman harus mempunyai poin 2200. Dan kalau ingin withdraw 25.000, teman-teman hanya mengumpulkan atau mempunyai 550 poin saja. Dan di sini admin akan mencoba untuk melakukan penarikan, tetapi admin takut tidak akan bisa karena admin udah menukarkan 5.000 poin saat bulan ini. Jadi itu batasnya, cuma bisa menukarkan poin 5.000 setiap bulannya. Jadi tidak bisa ya, kalian bisa nanti cari poin kalian sampai 550 poin. Kalau ingin withdraw ke GoPay sama aja teman-teman. Ke 25.000 membutuhkan 500 poin ya. Kalau ke GoPay, dan apakah aplikasi ini membayar atau tidak, Bang? Oke, di sini admin akan lihatkan bukti penarikan admin. Admin kemarin melakukan penarikan ke GoPay 100.000 dan Rp50.000. Ayo kita langsung saja cek ke dalam aplikasi GoPay. Oke, di sini admin sudah masuk ke dalam aplikasi GoPay. Dan mana sih bukti penarikan admin? Mana sih uang yang admin terima dari aplikasi Nusa tadi? Oke, kita scroll aja. Dan di sini kalian bisa lihat ya, admin menerima 100.000, 25.000, 100.000, 25.000 dari aplikasi Nusa yang tadi, Nusa Racer, teman-teman ya. Jadi, aplikasi ini mantap jiwa. Jadi ini sudah terbukti membayar, apalagi penarikannya sudah bisa ke dana, jadi makin mantap ya guys ya. Oke, tapi untuk pendaftaran nantinya, bagi kalian yang belum mendaftar, tentu kita harus disuruh untuk masukkan KTP. Tapi untuk sampai saat ini aplikasi ini berjalan, tidak ada masalah apa-apa. Jadi aman teman-teman, KTP kita tidak diapa-apain karena sudah terbukti tidak ada masalah, karena aplikasi ini pun udah lama sekali rilis di tanggal 22 ya guys ya, di tahun 2013, dan hari ini tahun 2022, mau di tahun 2022, dan sampai saat ini aplikasinya masih berjalan sampai saat ini. Jadi jika kalian minat, silakan. Semoga video ini membantu teman-teman, karena cuma membutuhkan 500 poin aja kita sudah bisa melakukan penarikan 25.000 GoPay, Dana, PayPal ataupun pulsa secara gratis, cuma membereskan survei-surveinya. Tapi surveinya banyak coy, jadi kita mudah untuk mencari pundi-pundi poin untuk kita kumpulkan. Oke, sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.